Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain custom kernel dari Ryzen ya. Dan ini ada updatean di Ryzen kernelnya, support Android 9, bukan 9 ya, dari 10, 11, 12, dan ada MIUI dan non MIUI juga ya. Kalian bisa tes sendiri. Ada yang untuk Android 12 juga. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat ganti custom kernel ya. Di sini kita ada siapin kernel dari Ryzen kernel, dan ini support Android 12, support Android 11, ada yang 10, yang MIUI sama AOSP juga ya. Jadi filenya beda-beda, dan kita akan tes di device Redmi Note 5 Wired. Dan di sini kita lagi di Android 12L Nusantara Project ya, dan kebetulan ada yang untuk Android S-nya juga, nanti kita tes. Di sini kita pakai kernel 16 dan kita akan cobain ganti ya. Oke, di sini Redmi Note 8 ya. Redmi Note 8 kalau dilihat kernelnya nggak ada yang versi OC, versi yang standar aja, kecuali pernah ada yang OC GPU udah beda ya. Oke, kita akan tes. Di sini kita tes ya. Kita nggak install Magis di sini. Jadi kita nggak tahu ya. Kita tes rolling test juga sekalian. Oke, ini lumayan untuk trolling testnya. Dan kita akan cobain tes ganti custom kernel ya. Kita masuk ke TWRP. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk TWRP dan kita pakai TWRP Pit Black Recovery Project ya. Disaranin samain aja TWRP-nya. Flash ROM, Magis, kernel samain aja biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil. Nggak ada error, nggak ada kendala ya. Oke, nanti cara ganti atau update-nya bisa cek deskripsi, nanti kita cantumin sekalian. Oke, di sini kita cari file-nya dulu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dulu filenya, kalian bisa klik di sini dan kita cari filenya. Ini kita cari ya file dari Ryzen kernel. Ini dia Ryzen Gigo S ya untuk Android 11. Dan sebelum itu kalian bisa backup dulu kalau takut ya, buat jaga-jaga backup. Tapi kita di sini kita langsung aja karena kita sudah ada backupan pakai kernel lain ya. Ryzen Gigo S ya, kita tes flashing. Oke, kita web cache sekali ya. Langsung kita reboot setelah itu. Kita tinggal tungguin ya. Kita lihat berhasil atau malah gagal, tapi kita tungguin bentar.
Oke guys, jadi ini sudah bisa booting dan aman ya. Jadi buat kalian yang mau cobain bisa cobain aja. Oke, dan ini bisa masuk home screen ya. Jadi kalian bisa tes sendiri. Dan kayaknya lebih enak di Android 11 ya kalau kernel dari Ryzen ini, karena kadang kalau di Android 12 kadang disuka ngebug kadang ya. Kadang gitu ya. Oke, kita tes scrolling test juga sekalian. Tes scrolling test ya sebelum kita mulai. Oke, mungkin suhunya lebih panas ini guys, makanya gini. Tapi nggak masalah. Oke, suhunya masih stabil di kuning ya, dan ini suhunya lagi panas, jadi saya maklumin aja. Suhunya 41 ya, lumayan lah. Kita tinggal tes di game, cuma kita nggak ada install game di sini ya, kita cuma ada COC doang. Oke, jadi kayak gitu review singkat untuk kernel dari Ryzen-nya. Kalian bisa tes sendiri kalau kalian mau ya. Di sini kalian bisa tes sendiri. Buat yang mau tes bisa cek deskripsi, nanti kita cantumin. Buat yang suka video jangan lupa like, share dan subscribe. See you next videos.